promosi yang hebat. Mm-hmm. Lebih kurang 10,000 botol garam kristal Aura ni akan mm-hmm. kita bagi percuma kepada sesiapa yang membeli satu set. Maksudnya setiap satu Aura Seri dan Aura Genius akan diberi satu percuma garam. Okey, ini dia garam. Yes, garam ini bernilai lebih kurang RM38. Tapi anda boleh dapat percuma dengan setiap pembelian satu set. Jadi garamnya garam apa? Bukan garam biasa ya? Ya, dia bukan garam biasa. Tetapi garam ni adalah garam kristal ya, yang kita ambil daripada tempat pergunungan tinggi sebenarnya. So, garam ni sebenarnya mempunyai satu kekuatan tenaga yang amat tinggi ya, dan tidak menyamai daripada garam biasa. Jadi garam ni dalam amat baik sebenarnya untuk kita, especially untuk mencuci aura-aura kita yang kotor. Kadang-kadang kita tengok diri kita begitu banyak sekali masalah ya. Kita muram, kusam, tidak bermaya, tak ceria, ya, tak ada semangat ya. Jadi insya-Allah dengan garam ini dapat membantu banyak sebenarnya. Kita boleh gunakan garam ni untuk membuat mandian ya. Mandian gunakan lebih kurang satu tudung garam ni ya. Satu tudung ni untuk membuat mandian, sekali satu mandian. Satu tudung tu kita masukkan macam mana dalam. Okey, kita boleh masukkan di dalam tap mandi kalau ada tap untuk mandi, bathtub lah. Kalau tidak ada bathtub, kita boleh gunakan masuk garam dalam timba untuk bilasan yang terakhir. Jadi tidak ada alasan untuk kita nak buat mandian garam ni. Air sejuk masak suam. Air sejuk biasa, air suhu yang tubuh kita sudah kenal. Jadi kita tak payah pergi ambil suhu yang kita tubuh kita belum kenal ya. Kemudian garam ni juga kita boleh gunakan dia sebagai peninding, benteng ya, untuk kita mencuci semua tenaga-tenaga kotor di dalam rumah kita dengan kita masukkan sedikit dalam bekas begini. Kemudian kita titiskan sedikit aura seri ya. Masukkan sedikit aura seri di dalam garam tersebut. Okey. Kemudian kita boleh letakkan dia di sudut-sudut rumah kita ya. Letakkan di sudut-sudut rumah kita supaya dia dapat vacuum semua tenaga-tenaga yang kotor dan masuk ke dalam garam. Terutamanya di sudut-sudut sebab kita tak tahu rumah kita begitu banyak si tenaga-tenaga yang kotor ya. Maka kita ambil dia masukkan dalam garam dan sehingga garam tadi bertukar warnanya dan berbau hanyir. Bertukar warna. Yes, dia akan bertukar warna apabila dia menyerap semua tenaga-tenaga kotor yang ada di dalam rumah kita. Kadang-kadang rumah kita panas, tidak ada keharmonian rumah tangga, masalah banyak dalam rumah ya. Kita perlu patut tengok energi dalam rumah kita itu harmoni atau tidak. Jadi cuba letakkan garam di setiap sudut dan tengok kesan yang selepas 3 hari. Ya, saya percaya akan berlaku sesuatu yang begitu hebat. Dan apabila kita mandi satu lagi, orang kita tengok kesan begitu ketara ya, terutamanya hari ini saja saya mendapat dua testimoni yang cukup hebat. Ya, first testimoni di sini ceritakan setelah mandi dengan garam dengan Aura Seri, alhamdulillah beliau mendapati tubuhnya kembali segar dan dia juga mendapati bahawa ada serpihan kaca keluar daripada tubuhnya. Kaca-kaca yang halus ditulis lepas di sini. Lepas mandi dengan garam ni. Lepas mandi dengan garam bercampur dengan Aura Seri, dapati kaca tersebut berwarna putih, jernih, panjang serta tajam ya. Ini testimoni yang saya baru dapat di sini. Yang mana sebelum ni juga tubuhnya lebam-lebam. Ya, kita tengok di sini tubuh, gambar pun ada di sini buktinya tubuhnya lebam-lebam ya. Selepas itu digunakan Aura Seri dengan bersama dengan garam dan dibuat mandian, kita tengok selepas itu lebam dia mula berkurangan dan dia kembali ceria. Yes. Saya tertarik ya, macam mana explain penerangan dari segi saintifik. Dari segi saintifiknya satu, okey, kita tahu bahawa garam mempunyai tenaga infrasonik yang begitu kuat sekali ya. Garam punya frekuensi, frekuensi garam itu sendiri amat nyaring. Ya. Jadi apabila frekuensi garam itu nyaring dan tekanannya sangat hebat, terutamanya apabila kita membuat mandian garam ya, kita nampakkan di situ bahawa garam sudah pun mula kompres tubuh kita dan juga aura kita dan dia akan menolak keluar semua tenaga-tenaga kotor yang ada di dalam tubuh kita. Begitulah juga testimoni yang kedua saya dapat pagi ini juga tidak kurang hebatnya ya. Setelah menggunakan Aura Seri ya, alangkah terkejutnya apabila dia muntah keluar ya, terdapat ketulan hitam dan juga darah-darah beku. Sebelum tu dia komplain perutnya selalu sakit. Bermaksud kata di situ. Apa sebenarnya masalah dia? Itu masalah di situ, bermaksud di situ kata berlaku energy blockage di situ. Jadi maksudnya di situ bahawa ada energi-energi yang tak berapa elok di dalam tubuh kita. Jadi salah satu cara yang terbaik sebenarnya dengan menggunakan Aura Seri. Jadi Aura Seri ini adalah sebenarnya satu scanner yang bagus untuk kita scan sama ada tubuh kita ni ada unsur-unsur asing ataupun tidak ada. Sebab saya dah dengar ramai dah gunakan Aura Seri, alhamdulillah tubuh keluar kaca, mata keluar pasir, kemudian tubuh keluar lendir macam-macam. Ya. Jadi dengan tenaga garam itu sendiri sebenarnya dengan Aura Seri ya, dia dapat menolak keluar semua tenaga-tenaga. Yes, yin and yang begitu ya. Kita tidak nampak sebab bila kita ceritakan tentang sains aura, ia adalah medan elektromagnetik di keliling tubuh kita sebab bukan semua benda boleh nampak dengan mata kasar. Ya. Contohnya begini, siapa yang nak boleh explain apabila benda berlaku begini dan dia orang sekarang alhamdulillah sudah menjalani kehidupan lebih baik. Ya. Ada apa-apa lagi mungkin yang Puan Ira atau Dr. ingin tambahkan mengenai Aura Seri Aura Genius dan garam kristal ni sebelum kita ke
Sebenarnya apa yang doktor huraikan tadi tu dia berkaitan dengan energy tu, the very scientific. Memang kalau kita cerita tentang energy, memang kita tak nampak pun energy tu macam mana kita nak cakap kan. Because kita tahu bahawa benda-benda negatif ni memang ada. Sama ada kita percaya atau tidak, dia memang wujud. Jadi benda itu, orang kata benda-benda yang tidak baik ini pun dia berbentuk energy. Jadi bila dihantar ke dalam tubuh, cakap energy ni, cakap pasal energy, energy luar dia, aura sihir. Dalam tubuh kita pun ada juga energy yang dipanggil chakra. Jadi kadang-kadang chakra-chakra kita tu dah diblok, semua menyebabkan jadi bad energy tu dah masuk, membuatkan kita punya positive energy tadi tu dah tak terkeluar. Jadi dengan mandian aura seri ni tadi, dengan garam ni tadi, dia akan membuang segala energy yang negatif tadi tu. Maka bila, sebab itu hanya dia terkeluar everything semua macam ni. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok macam-macam macam tak diterima akal. Kan? This is scientific actually. This is scientific. Very scientific. Not superstition. This is very scientific. Because kita tahu sendiri aura seri terdiri daripada gabungan minyak pati bunga yang bersih dan juga suci. Tapi memang kata bau-bauan ni sebenarnya boleh menenangkan. Contohnya lavender. Ini semua bermain dengan deria-deria. Lagipun benda-benda suci bersih ni dia akan menolak keluar semua tenaga-tenaga negatif yang tak elok di sekeliling tubuh kita, yang menyebabkan tubuh kita bermasalah selama ini. Dan yang kita ceritakan sekarang mengenai program yang akan diadakan di Langkawi pada bulan hadapan, ya Puan Ira? Untuk siapa tu? Ini kesinambungan daripada yang saya keluar itu hari kan. Alhamdulillah setakat hari ini kita punya program berjalan dengan progresnya sekali. Kita akan berada di sana lebih kurang 2 minggu lagi. Memang saya dah confirm akan bawa lebih kurang 13 artis yang akan mengikuti saya di Langkawi. Ya, antaranya Azwan Ali yang baru menang, Sheila Rusli, Syahora, Ida Moin, Nadia Mustafa, even Chef Wan akan menunjukkan masakan di sana. Noh Aniza Idris, Rosmah Khai, Mas Idayu, Azizi, Izlin. Menggemparkan jugalah Langkawi itu nanti. Ya, memang kita akan menggegarkan. Kita akan berkampung di Sandy Beach Resort Langkawi selama 4 hari di situ. Kita akan tumbangkan lembu seekor sana. Itu saya interested sekali. Saya rasa menarik sekali cara event tu akan dijalankan. Saya pasti ada mungkin penonton yang tak tahu, tak dengar cerita kita hari itu. Event tu memang kita akan bertemakan balik kampung. Jadi masakannya pun dah tentulah ala-ala kampung. Ubi kayu rebus, kemudian ulam-ulaman, kerabu. Kemudian kita ada permainan. Permainan pun permainan lama. Teng-teng, galah panjang dan sebagainya. Ini semua akan kita bersama-sama artis. Jadi memang saya rasa meriah lah. Kita... Selain artis, siapa lagi yang boleh menjayakan program ini? Mungkin ada penonton-penonton nak pergi sekali? Itu saya kata tadi yang macam yang itu hari kan. Penonton pun boleh ikut sama. Cuma caranya begitu mudah. Dengan menjadi pengedar kita, bila dia menjadi pengedar kita, automatically dia akan ikut kita program di sana dan maka kursus pun akan dibuat di sana. Percuma, free trip. Banyak program yang kita aturkan. Percuma, free trip kita bagi. Four days from next. Terima kasih. Itu dia kesemewaan jadi pengedar aura seri dan aura jenis. Kita mengucapkan terima kasih kepada tetamu kita daripada yang pada hari ini datang ke wanita hari ini. Dan juga kepada penonton semua, salam. Terima kasih juga. Terima kasih. Okey, Farah. Assalamualaikum daripada kami berdua dan seluruh kru penerbitan wanita hari ini. Dan terus bersama TV3. Jumpa lagi.